Saka ni kalau dalam masyarakat Melayu khususnya satu gangguan, ada yang kata ianya senjata, ada kata dia penjaga, ada yang kata ianya penyakit ataupun gangguan makhluk halus, jin dan sebagainya lah. Jadi kita nak tahu, soalan pertama kita nak tanya, kalau boleh kita nak share pada penonton kita secara asasnya, kalau nak senang faham, saka ni apa benda? Saka. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kepada follower dan juga viewers sama-sama dapat bersama-sama dengan kita lah untuk sedikit perkongsian, sharing santai aja. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Okey, baik. Jadi ditanya bab saka, biasalah yang terbayang dekat kita ni benda-benda yang mistik, benda yang boleh jadi kena pada ramai orang, tapi mungkin pada diri kita, kita tak tahu lagi lah. Maknanya benda itu wujud dalam diri kita, dah terkena ke, ada kaitan ke, tempias ke. Okey, jadi secara umumnya, kita tak nak cerita buat khusus lah. Secara umum tu, okey, saka ni dia ambil daripada perkataan pusaka. Dia melibatkan harta lah, sama ada harta sepencarian ke, harta daripada turun-temurun ke, ataupun dalam bentuk hadiah, ataupun dalam bentuk hibah, ataupun yang melibatkan juga perjanjian, perjanjian yang jelas atau perjanjian yang tidak jelas. Itu yang dinamakan sebagai saka. Dan dia juga boleh menyebabkan gangguan-gangguan yang lebih, kata lebih spesifik, sehingga menyebabkan gangguan bukan sahaja dalam fizikal kita, tapi juga boleh melibatkan gangguan spiritual ataupun kerohanian yang orang kata sangat-sangat susah ataupun sukar untuk didapati ubatnya di hospital ataupun oleh doktor itu sendiri. Itu secara umumnya lah, dia melibatkan satu gangguan yang lama. Dia bukan sekejap. Saka ni gangguannya lama, tolus zaman. Dia kadang-kadang melibatkan peredaran zaman dan juga melibatkan beberapa generasi, sama ada dia melibatkan pertalian darah ataupun tidak. Yang itu yang hujung tu yang sangat penting kita nak highlightkan pada malam ni, yang biasanya orang anggap ada pertalian darah baru kena. Wallahu a'lam. Itulah dia. Itu kan. Jadi dari dia punya untuk apa makna saka tu sendiri pun, yang paling penting tu yang bukan pertalian darah pun boleh sebenarnya. Jadi okay, kita dah tahu dari secara asasnya saka tu macam mana. Jadi kita nak tanya jugalah, untuk orang yang dia dah tahu dia ada saka, dan biasanya dalam mereka yang datang kepada ustaz sendiri, mereka ni biasanya datang macam mana? Dah sakit ke? Dah berebah ke? Ataupun kadang-kadang dia datang biasa je ke? Apa senang kata dari segi fizikal ni macam mana kita nak tahu orang yang dah kena saka ni? Okey, baik. Okay. Kalau kita ambil daripada kes-kes yang sebelum-sebelum ni lah, adalah dalam 12 tahun, 13 tahun juga sepanjang tempoh tu, ada yang terkena ni kebiasaannya, sekiranya dia melibatkan benda tu suka kat dia, benda tu tak nak lepaskan dia. Okey, gangguan dia, dia tiba-tiba sedih, tiba-tiba sedih dengan tiba-tiba, sedih tiba-tiba walaupun tak ada benda, tak ada benda, rasa sayu hati. Kemudian kalau yang benda paling jelas ialah dia tiba-tiba mengeluarkan air mata hanya sebelah saja. Air mata boleh sebelah. Air mata betul. Patutnya kalau kita nangis, rasa hiba, rasa sayu, rasa sedih lah, Tak kisah kiri atau kanan. Kiri ataupun kanan. Kiri tak atau kanan, tak kisah, tak sepertinya kiri. Tidak sepertinya kiri. Dia ada beza kalau keluar kiri saja atau keluar kanan saja. Kat situ lebih spesifik lah.